Banyak fakta tentang coklat yang korang tak tahu. Jom saya kongsikan. Satu, coklat pernah menjadi mata wang pada suatu ketika dahulu. Pada zaman Mayan dulu, biji koko digunakan sebagai mata wang kerana dianggap lebih bernilai daripada debu emas. Penanaman biji koko ketika itu adalah terhad supaya nilai biji koko sebagai wang tidak akan susut. Kalau sekarang macam tu, takut tak sempat bayar coklat dah masuk dalam mulut. 2. Coklat dinikmati dalam keadaan cair dan pahit. Sekitar 1847, coklat adalah salah satu pencuci mulut yang dinikmati dalam bentuk cecair dengan rasa yang pahit. Namun, segalanya berubah setelah satu syarikat coklat dari Britain yang memperkenalkan konsep makan coklat hasil dari gabungan beberapa bahan. 3. 8 tahun masa yang diambil untuk hasilkan resepi susu coklat. Susu coklat yang menjadi kegemaran kita sekarang adalah hasil usaha seorang usahawan bernama Daniel Peter. Beliau mengambil masa 8 tahun untuk menghasilkan resepi susu coklat yang sedap. Nasib baik dia tak putus asa. Kalau tak sampai ke sudah kita tak merasa susu coklat. 4. Coklat mampu menenangkan minda anda. Dengan hanya menghidu bau coklat, dah mampu menambah gelombang theta di otak kita yang menyebabkan kita merasa tenang. Kajian telah dibuktikan oleh University Hasselt di Belgium. Selain itu, dengan menikmati coklat anda juga akan merasa lebih gembira kerana coklat mengandungi tripofan yang membantu otak menghasilkan euforia. Like, follow, comment and share untuk kami kongsikan video yang menarik.